Astagfirullahaladzim. Nak bagi salam pun susah ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kita ke channel Rumus Vape Bar Review. Begitu. Waalaikumsalam. Oh, jawab salam lah. Okey. So hari ni, kita nak review pasal flavor apa ni? Kita ada kat sini flavor Tropicana. Tropicana. Flavor Tropicana, guys. Ah, Tropicana dia ada yang ni yang biasa punya lah, Tropicana salt. Bunyi lagi. Tahu tak berapa line up dia ada? 20, geng. 20 line up. Pedih lah nak kira sasak. 20 line up. Kita dah masuk. Kita masukkan semua 20 line up. Tapi ada tapi. Sekejap lagi saya beritahu. So yang ada kat sini, apple, laju lah, kita buat laju. Apple, blackcurrant, peach, lychee, sasi, energy drink, honeydew, strawberry, pink guava, yogurt, blueberry, candy, cola candy, grape dengan pineapple. So yang ada dua lagi yang tak ada. Ha, tu tapi dia. Tapi dia dua lagi dah habis, mango dengan rose. Rose tu rasa sirap lah. Untuk itu dah habis, sold out. So kita akan restock nanti. So yang untuk campuran buah pula, kita ada Red Laguna, Malibu, Green Supreme. Green Supreme, bukan Supreme tu lah. Green Supreme ni lah. And then lagi satu Aqua Burst. Okay. So hari ni kita akan buat review according pada poll yang kita dapat di Instagram. Kita ada post yang mana flavor nak dirasa. So 5 lah total. 5. So 5 lah. Mango apa? Mango ada ke? 6 lah total. 6. Tapi okay, sebab mango dah tak ada, so 5. Alright. First sekali, mana satu kita nak try ni? Aku rasa yogurt lah, yogurt. Yogurt daripada Tropicana. Dia okay. Rasa dia untuk describe rasa dia ni, untuk siapa yang pernah minum Yakult, dia akan ada rasa sour hujung tu. Yes. So mana sour masam dia tu, dia tak masam yang macam kita masam yang kita makan buah-buah yang masam tu. Dia ada rasa hint of masam tu hujung. Hint of masam, ya. Yeah? Tapi at the same time, dia rasalah susu culture dia tu. Susu culture. Milk culture dia. Milk culture. Lepaslah. Aduh. Dia rasalah susu Yakult tu. Ini macam kurang lemak lah, Pak. Ya. Yeah. Lemak dia tu macam tak sampai, guys. Dia macam tak tahulah. Sedap-sedap. Untuk orang yang suka yogurt, susu semua boleh pergi. Boleh tapi pergi. Untuk yang biasa duk isap creamy apa semua, kalau nak rasa ni untuk main-main, bagi saya bukan dia lah. Bukanlah. Bukan dia lah. Bukan untuk orang tu. Ha. Even tapi untuk kalau orang yang suka isap fruity pun rasanya dia bukan more tu fruity sangat pun. Sebab dia still ada rasa lemak. Rasa lemak dia. Air Yakult tu. Ha, tapi tak kuat. Dia tak sampai macam kau minum yogurt kan. Kau boleh rasa yang yogurt tu melekat lah. Macam ni okey lah, not bad lah. Untuk rating lah, kita bagi rating lah. For me personally 1 to 10. Berapa? Personally eh, untuk ni untuk aku je. Orang lain tak tahu lah. So out of 10 aku bagi 8. 8 ni? 8 sebab dia punya description yogurt dia tu ada. Ada. Tapi sebabkan dia punya mint tu, dia cakap low mint, tapi aku rasa macam kurang lah. Okay. So bagi 8. Okay, untuk aku pula, sekejap. Lagi sekali je, boleh? Try. Boleh. Oh, kejut. Jangan tunjuk sangat. Simpan sikit-sikit. Nanti orang tahu. So aku boleh bagi ni honest lah, personal lah. Personal lah. Dalam 7.5 je. Untuk Yakult. Okay, untuk Yakult bagi 7.5. Tak apa, kita cuba yang lain pula. So next, try ni, pink guava. Yang ni dia tulis medium mint. Mungkin dia sejuk sikit lah daripada tadi, yang low mint tu. Silakan. Packaging ni cantik, guys. 15 ml. 15 ml tau. Harga dia, datang kedai nanti kita tahu harga dia. Pandai kecek wis saja. Oh, bau dia. Padu. Oh, sedap bau dia. Oh, padu. Pink guava. Apa yang Tak tahu.
tiba-tiba apa yang okay. Dia static kat sini medium mean, tapi actually mean dia okey lah untuk medium mean ni, okey. Cuma yang ni tadi low mean, tapi actually rasa mean dia ni sama sejuk. Macam mean macam aku cakap tadi, dia actually low mean tapi dia rasa dia sama, dia punya mean tu rasa macam yang medium mean. So actually yang ni pun sedap ni lah. Haa, ni sedap. So rasa dia pula memang rasa lah buah jambu batu yang warna pink dalam. Bukan jambu batu yang biasa tu, jambu batu yang pink tu, pink guava ke lah. Betul. Oh sedap. Sedap. Okay, untuk rating berapa kau bagi? Rating yang ni aku bagi tinggi sikit lah daripada tadi. Sebab dia description dia, pink guava kena dengan medium mean dia memang ngamak. Solid lah, dia yang ni dia rasa solid. Yang ni 9. 9? 9. Sedap. Okay, now we are Thai. So untuk aku guys, memang ni sedap, dia kena memang complete lah dengan description dia, dia bagi rasa dia, mean dia, medium. So aku bagi 9 juga. Kamu juga. Congratulations. Untuk NSK. Padu. Okay, next. Mana ni? Pineapple. Ni tutup bah. Ugi bah masuk angin. Ni apa keput yang masuk angin? Sudah, masih lagi tu. Sabarlah. Kita try semua, lepas tu kita belasah. Tekan don. Okey. Donat. Okey. So ni kita try pineapple lah. Pineapple tengok padu tak padu. Okey. Point. Ini baju ini nak apa pineapple nah. Flavor eh, kita try pineapple lah. Oh yang mint dia ni sedap, yang ni sedap, ni sedap. Lemak dia ada, lemak pun ada. Ha, dia pineapple punya yang berlemak tu lah, yang bila kau makan ni rasa. Tak pernah lagi aku makan pineapple berlemak. Itulah selalu yang muda, dia kalau yang tua sikit ah dia macam ni okay. Rasa dia macam mana ya? Cuma buat pajeri, buat tenggau. Ha, bukan gelang lah. Gelang pula gula. Okey, ni boleh pergi jauh. Jauh sangat ni sedap. Yang ni mantap. Dia punya lemak ada. Ha, nenah masak bah. Tengok. Nenah masak. Dia kuning-kuning. Dia bukan nenah yang muda gitu lah. Ni orang kata janda. Aduh. Bala ni sedap ni. Ni best. Ni padu. Ni orang kata apa? Perpaduan. Sedap kan? Pineapple. Dia punya mint dia pun dia ada dia rasa lah mint dia tu, tapi dia tak kuat sangat. Dia tak hilangkan rasa apa ni. So balance lah between mint dengan rasa manis dan nas. Terbaik. Good job. Good job. Okay, sedap. Okay, untuk kau rating berapa kau boleh bagi? 9.5. 9.5. Sedap. Padu lah. Ni aku boleh bagi 9.5. Kau bagi 9.5? Tapi yes, ini memang padu terbaik. Good job Sofi Kana. Untuk pineapple dengan dua ni awesome. Yang ni okey. Tapi boleh ah. Not for me lah. For others mungkin dia orang suka. Rasa ni kadang subjektif. Kadang kita rasa sedap, orang lain rasa sedap. Yes, betul. So begitulah cerita dia. Okay. Sedap mungkin orang lain sedap. Buah lagi. So next kita akan pergi dengan blueberry. 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 Kita tengok blueberry padu tak padu. Padu tak padu. Blueberry. Boleh lah. Pandai aku ambil. Ni aku punya. Jangan. Alah. Kena bayar ke? Kena bayar ke? Kena. You're my friend. Macam sama skrip hari tu. Tak apa. Tak apa. You know why? Malu. Tak. Dia, okay, rasa dia blueberry ni rasa macam dia ada satu gula dulu, satu gula candy tu yang rasa blueberry tu. Tapi dia mint dia pun tak kuat sangat.
So dia medium ni lah, sama macam yang pineapple dengan yang pink guava tadi. Tapi kau still boleh rasa blueberry tu lah. Rasa buah blueberry tu macam tak sama macam blueberry yang kau makan muffin blueberry kat Starbucks. Lain lah, lain. Dia rasa more tu, macam mana nak cakap, dia rasa dia smooth lah. Smooth lah. So okay, dia tak kuat sangat. Boleh saya rasa sekarang? Cuba. Cuba. Silakan. Silakan. Boleh mengeluh. Sama tak? Ada. Tapi dia, dia macam jujung lah. Macam ada-ada tak ada. Ada-ada tak ada. So untuk akulah, personally aku boleh bagi yang ni rating. Sebab dia sedap tu ada. Cuma rasa dia tu macam cak ada, cak ada. Gitu. So yang ni aku boleh bagi 7. 7 out of 10. Untuk kau, eh? Untuk aku, kalau aku, kau bagi apa ni? Aku bagi 7.5. Eh, 7 ya. 7. Kalau aku 8. 8 lah. Okay. Boleh. Apa-apa pun terbaik. Okay, last but not least, Malibu. Yang ni aku punya expectation tu high sikit lah. Sebab 3 mix kan. Sedap. Sedap. Bau dia sedap lah. Dia punya bau saja dah boleh letak 10. Daripada 10. Bau saja 10? Bau saja. Tapi kita kena tengok juga dia punya flavor dia lah. Sama ada, kena rasa kan. Cakap bau ni sedap. Bau je sedap kan. Tapi rasa alah. Tak boleh pergi lah. Macam tak sampai. Macam tak sampai. So kita cubalah dulu ya. Okay, kita bolu, kita bolu, kita bolu. Aduh. Fail lah, Fail. Dengan expectation dia tu, aduh, silap lah. Silap? Silap. Aku letak expectation dia tu, silap lah. Dia punya bau pada tu, bau dia sedap. Okey kan, bau tu dah boleh letak 10, tapi sebenarnya aku silap. Mana kan, bila rasa tu, dia macam boleh pergi, mana dia? Bukan 10 lah rasa dia. Bukan 10. Bau dia 10. Bau dia 10. Rasa dia macam, aduh, fail lah. Akulah fail, dia tak fail. Kau fail? Aku yang fail lah. Aku letak expectation dia tadi 10 tu. Maybe dia boleh pergi 9, 8 kan. Tapi bila hisap, tahu lah. Macam apa? Fair tak fair lah kalau nak bagi kan. Aku boleh bagi ni macam 13 je lah. 13 je? Bagi sini. Macam dia sedap lah, maknanya sedap lah. Cuba ambil bau lagi, bau 10, rasa 13. Cuba ambil bau lagi. Jangan itu, bagi aku rasa pula. Dah sebab rasa dia 13. So sedap kan? Sedap. Apa yang rasa macam makan buah kan? Dah lah tu. Sekejap, describe lah. Describe rasa dia. Aku tak boleh nak describe lah. Boleh bagi 13 je. Ni 13 out of 10. Macam mana tu? So, macam tak fair lah kan? 10 lah. 10 bila inhale 13 tu. 13 lah. Bila inhale, rasa green pear dengan green guava tu. Bila exhale tu, after taste dia rasa orange. So, dia balance kat situ. Itu yang buat dia rasa refreshing kan? Rasa macam so, dia refreshing. At the same time, dia punya kekuatan ni medium. Dia tak sejuk kan, medium pun kan. Dia macam, tapi bila kau rasa ada rasa lah hanya tu kat hidung. Untuk aku dah bagi 13. Kau personally kau bagi apa? Personally kau bagi 10. Dia sebab 10 lah. 10 lah. Okay, good job. Okay, itu saja untuk hari ni. And so guys, jangan lupa yang mana airliners dengan airport staff, kita ada special promo untuk airline staff dengan airport staff. Dan semualah yang apa affected due to COVID-19. Betul. Kita ada buat promo kita dan kita akan blast dekat IG. So jangan lupa follow kita punya IG kat sini ya. Follow sini. IG kita orang. Follow IG kita orang. So, kita akan update nanti apa yang kita buat sales. Untuk siapa yang kita dah post tu, so korang boleh tengok nanti description dia apa benda yang apa yang exactly yang untuk
orang-orang biasa awam pun ada juga. Ada juga. Ada nanti ada, ada juga kita buat, bukan untuk airport staff dengan airliner sajalah kan. Betul. Kalau korang nak kita review apa-apa flavor lain, boleh korang just komen ataupun korang boleh DM IG kita orang, boleh WhatsApp phone number yang ada kat sana. Bukan setakat tu je kan, mungkin boleh jugalah kalau siapa-siapa nak tahu pasal port macam mana nak pakai, macam mana nak setting apa semua, nak refill ke apa tak tahu, boleh roger kita orang ataupun just bagi kita orang idea. And nak suruh review apa, dot mod pun kita ada, smoke ada, Neo Aladdin of course kita ada, Vertigard, Vertigard pun ada, mana-mana je. Just bagi tahu apa yang korang nak, kita orang buat. Then check out. Dan jangan lupa subscribe kita punya apa? YouTube. Video ni akan ada dekat YouTube juga dan ada dekat IG story juga. So dua-dua boleh tengok. Rasa tak terlepas kat situ, tengok kat situ kan. Gitu bah. Okey, itu saja untuk kita hari ini. Okey. Macam biasa, stay home, stay safe. Nak apa-apa roger. Nak apa-apa roger. Comply to SOP. Mandi selalu. Mandi selalu. Oh, tu dia. Selalu basuh tangan. Okay. Cuci tangan pakai hand sanitizer. Pakai deodorant. Deodorant. Itu penting juga. Dah ada orang cakap deodorant kan. Okey, itu saja untuk kita hari ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye. Bye. Thank you.